saya berkomitmen untuk setiap penjualan satu gelas yang terjual itu 500 rupiahnya kita sisihkan untuk kita adakan acara seperti ini. Caranya mungkin dibantu dengan dari pihak REM juga, terima kasih. Itu karena sebelumnya juga saya sudah sering bekerja sama dengan pihak REM sehingga bisa berlangsung seperti ini. Ada acara charity juga ada acara hiburan. Terima kasih atas keberhasilan acara charity kita. Terima kasih dengan pihak REM yang membantu Kopi Now dalam acara charity ini. Luar biasa, semua berjalan lancar, semua di luar ekspektasi sebenarnya. Acara-acara sungguh meriah dan apa yang kita lakukan di panti asuhan yang pertama berkolaborasi semua ikut serta memeriahkan tidak hanya dari satu pihak, dari pihak Now dan dari pihak di panti asuhannya pun antusias dengan acara kita. Kita tidak hanya memberikan dalam suatu materi, tapi kita juga berbagi dalam suatu keceriaan, kebahagiaan dalam bentuk band dan permainan-permainan. Hari ini kita di acara di Pati Jompo, charity terakhir kita di bulan ini. Kita harapkan bahwa berbagi juga keceriaan dengan ibu-ibu, bapak-bapak, pekak-pekak dan nenek-nenek yang ada di sini dan luar biasa. Kita sempat juga tadi mampir di ruang isolasi yang cukup menyentuh kondisinya. Tapi kita lihat bahwa mereka tetap semangat, tetap antusias untuk atas kedatangan kita. Itu kami menilai bahwa acara kita charity ini sudah sangat berhasil, di luar ekspektasi. Semoga ke depan Kopi Now tetap bisa eksis, bisa melakukan charity selanjutnya yang lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Maju terus Kopi Now.